Ted, we can't. We're dead, dude. You will come with me. Whoa! Who are you? It's the Grim Reaper, dude. Oh, yeah. Everybody. Okay, dudes. Two little guys! And Devil Dude! Welcome to heaven. The Grim Reaper! Captain Shock! Never! I love show business. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di episode kali ini kita akan melanjutkan film lanjutan dari Bill and Ted Excellent Adventure, yaitu Bill and Ted The Bogus Journey. Film kedua ini masih dibintangi oleh Keanu Reeves dan bertema perjalanan waktu. Jadi nggak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan, dunia benar-benar dalam keadaan damai. Tidak ada pertikaian ataupun peperangan. Semua itu berkat karya musik yang diciptakan oleh Bill dan Ted di masa lalu. Di film pertamanya, seorang pria masa depan bernama Rufus menggunakan mesin waktu pergi ke masa lalu untuk menemui Bill dan Ted. Greetings, my excellent friend, Bill S. Preston Esquire. Ia berkata bahwa sejarah di masa depan terancam berubah gara-gara mereka itu tidak mendapat nilai dalam presentasi sejarah. Bill dan Ted kemudian menggunakan mesin waktu itu untuk menjemput tokoh sejarah dari berbagai abad, seperti Socrates, Napoleon Bonaparte, Beethoven, bahkan Genghis Khan. Genghis Khan! And who we are told... Tujuannya nggak lain, membantu mereka belajar sejarah, yang akhirnya membuat mereka mendapat nilai sempurna dan dunia masa depan pun terselamatkan. Party on, dudes! Aksi mereka tersebut menjadi inspirasi di masa depan. Di sekolah, murid-murid bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari para ilmuwan di masa lalu. Johann Sebastian Bach, Thomas Edison. Hello. Tentu saja dengan bantuan Rufus dan mesin waktunya. Mereka juga bisa melakukan kunjungan bersejarah ke berbagai tempat di berbagai abad. Semisal mereka itu mau mempelajari dinosaurus. Nah, yang perlu mereka lakukan ya tinggal pergi ke zaman purba. Di masa depan, ilmuwan tunduk kepada Station, sosok ilmuwan misterius paling cerdas di alam semesta. Keadaan damai bukan berarti tidak ada orang jahat. Masih saja ada sekelompok orang yang berniat menghancurkan dunia. Salah satunya adalah seorang pria bernama Denomolos. Di tengah pelajaran, dia dan anak buahnya tiba-tiba datang menyerbu. Mereka bersenjata lengkap yang membuat Rufus tidak mampu berbuat apa-apa. Denomolos ini sebenarnya dulunya adalah guru favorit Rufus, dan Rufus sendiri adalah murid kesayangannya. Selama bertahun-tahun ia tuh diketahui menghilang, orang-orang mengiranya udah mati. Namun ternyata selama ini ia melakukan persiapan untuk menghancurkan dunia. Entah apa penyebabnya, namun Denomolos ini sepertinya tidak menyukai perdamaian. Denomolos kemudian menciptakan dua android yang sangat mirip dengan Bill dan Ted. Mereka diperintahkan pergi ke masa lalu untuk membunuh Bill dan Ted yang asli, lalu melakukan sabotase pada festival musik saat Bill dan Ted memperkenalkan lagu yang dapat mempersatukan dunia. Setelah itu, akan tercipta masa depan baru sesuai dengan yang mereka inginkan. Dua robot itu kemudian masuk ke dalam box mesin waktu untuk pergi ke masa lalu. Namun tanpa mereka sadari, Rufus melempar sebuah gitar diikat tali ke arah mesin waktu kemudian menghilang bersama mereka. Oke, kita pindah ke tahun 90 atau sekitar 5 tahun sejak kejadian di film pertamanya. Saat ini, Bill dan Ted sedang melakukan audisi musik bersama kedua kekasihnya yang juga senang bermain musik. Tapi permainan dua pemuda blown ini sangatlah buruk. Namun Miss Wardu, orang yang menyeleksi, tetap akan meloloskan mereka. Yang penting mereka itu tetap mau berlatih keras. I'm gonna give you a shot. Excellent! Selesai audisi, mereka berdua langsung pulang ke rumah. Nah, di film kedua ini, Nyonya Missy, mama muda Bill, menceraikan ayahnya. Lalu Nyonya Missy menikah dengan Logan, ayah Ted, yang membuat Bill dan Ted menjadi saudara sambung. Mereka juga nggak habis pikir kenapa Nyonya Missy gampang banget bercerai lalu menikah. Malam harinya, Bill dan Ted mengutarakan niatnya kepada Joanna dan Elizabeth bahwa mereka ingin menikahi mereka. I wrote this last night. I wrote this myself.
Elizabeth? Joanna? Will you marry us? Tentu saja hal itu membuat dua gadis itu bahagia. Dan by the way, Joanna dan Elizabeth ini sebenarnya berasal dari abad pertengahan. Bill dan Ted bertemu mereka saat mereka itu pergi ke sebuah kastil di Inggris sekitar tahun 1500. Saat itu, sang raja ingin menikahkan mereka dengan Pangeran Burik. Karena kasihan, Bill dan Ted pun membawa mereka ke tahun 1985. Sementara itu, di lain tempat, dua robot mendarat dengan mesin waktunya. Kita sebut saja mereka dengan Evil Bill dan Evil Ted. Dinomolos langsung menghubungi mereka, apakah Rufus ikut bersama mereka? Mereka bilang Rufus sepertinya hilang saat melakukan perjalanan waktu, jadi Big Boss tidak perlu khawatir. Setelah Joanna dan Elizabeth berpamitan, gak lama kemudian mereka menelpon Bill dan Ted. Hey Joanna! We've decided we're quitting. Why? Mereka bilang kalau mereka itu udah gak pengen melanjutkan hubungan. We think you're losers and we never want to see you again. Karena Bill dan Ted adalah pria paling blow-on yang pernah mereka temui, yang ternyata telepon itu adalah ulah dari dua robot. Perasaan mereka berdua pun hancur seketika. Kenapa Joanna dan Elizabeth tiba-tiba memutuskan mereka? How's it going, Bill and Ted? 5 menit kemudian, Bill dan Ted robot mendatangi kontrakan mereka. Mereka berkata kalau mereka datang dari masa depan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Nah, di film pertama, mereka berdua pernah bertemu dengan diri mereka sendiri saat melakukan perjalanan waktu. Jadi mereka tidak merasa aneh saat didatangi diri mereka sendiri dari masa depan. Namun Ted curiga bagaimana mereka bisa yakin bahwa Bill dan Ted itu adalah diri mereka sendiri. Dua robot itu kemudian mengajak mereka berdua pergi ke suatu tempat, lalu sampailah mereka ke antah berantah. Out. We're totally gonna kill you now. Evil Bill kemudian berkata kalau mereka akan membunuh mereka berdua. You dick, Bill. Bill asli menjadi kesal lalu menghajar Evil Bill. Pukulan itu tentu saja tidak mempan. Ow. Karena mereka terbuat dari logam. Evil Robot kemudian membawa Bill dan Ted ke atas bukit. Setelah itu mereka berdua dilempar ke bawah. Sesaat kemudian mereka berdua sadar, namun mereka melihat tubuh mereka sendiri tergeletak di atas tanah, yang artinya mereka berdua itu sudah mati. Lalu muncul pria aneh berkostum hitam yang gak lain adalah Malaikat Maut. Kita panggil aja babang satu ini dengan sebutan si Martin, salah satu tokoh animasi favorit mimin dari Vernal Todd. How's it hanging, Death? You will come with me. Who are you? It's the Grim Reaper, dude. Lalu Bill dan Ted bertanya, apakah mereka bisa dihidupkan kembali? Martin bilang ia akan mengembalikan nyawanya jika mereka bisa mengalahkannya dalam sebuah permainan. Excuse us, dude. You may challenge me to a contest. Tapi mereka berdua nggak mau buang-buang waktu. Mereka mengerjai Martin lalu kabur darinya. Dua hantu blow-on itu kemudian pulang ke kontrakan. Ternyata Joanna dan Elizabeth mendatangi mereka. Nampaknya dua robot itu berusaha melakukan pelecehan terhadap Joanna dan Elizabeth. Gadis-gadis itu heran apa yang merasuki mereka. Kenapa mereka berubah menjadi kasar? Fine. Karena kecewa, Joanna dan Elizabeth membuang cincin yang pernah diberikan lalu meninggalkan mereka berdua. Hantu Bill dan Ted kemudian pergi ke kantor polisi. Di sanalah Logan ayah Ted bekerja. Karena mereka berdua adalah hantu, Ted mencoba merasuki badan ayahnya yang ternyata berhasil. Oh yeah, everybody. Okay, dudes. I totally possess my dad. Ted kemudian memberitahu seisi ruangan bahwa Ted dan Bill telah dibunuh oleh robot jahat dari masa depan. Mereka menyamar dan menggantikan mereka. The princesses. Tentu saja tidak ada yang percaya perkataannya. I mean, my son and Bill. I totally believe you, dude. Lalu Bill merasuki seorang pejabat polisi. Ia berkata bahwa ia percaya semua perkataan Logan. Yeah. I don't think they believe us. Namun usaha mereka berdua nampaknya belum cukup meyakinkan. Mereka harus mencari bantuan dari orang lain. Catch you later, cop dudes. Oh, yeah. Dad, we can't go like this. Mereka berdua kemudian mendatangi rumah Joanna dan Elizabeth. Ternyata mereka itu sedang diajak bermain jalangkung oleh teman-temannya. I feel the spirits have arrived.
Kedatangan hantu Bill dan Ted dirasakan salah satu dari mereka. Akan tetapi teriakan hantu itu malah membuat para dukun menjadi ketakutan. Seorang dari mereka membuka buku mantra, kemudian membaca mantra untuk mengirim arwah-arwah jahat itu ke dalam kegelapan. Buku mantra tersebut ternyata sangatlah sakti. Hanya dalam sekejap, Bill dan Ted terlempar ke dalam neraka. Tempat itu sangatlah gelap, penjaga neraka pun bersiap-siap menangkap mereka berdua. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sebuah ruangan aneh. Tempat itu berubah-ubah. Now where are we? Lalu mereka pindah ke ruangan dan ke ruangan lainnya. Setiap ruangan ternyata berisi kenangan atau ingatan mengerikan semasa masih hidup. You made your little brother cry. Wait. Mereka berdua ketakutan sampai akhirnya si Martin datang menyelamatkan mereka. Choose your game. Nah, Martin berkata jika mereka bisa mengalahkan dalam suatu permainan, maka ia akan mengembalikan Bill dan Ted ke dunia. Siapapun yang kalah akan menjadi pelayannya. And if you lose, they're here in hell. Setelah bermain kurang lebih 5 permainan, si malaikat maut ternyata tidak mampu mengimbangi kecerdikan Bill dan Ted. Akhirnya ia menyerah dan akan mengembalikan mereka berdua ke dunia. Tapi kembali ke dunia juga percuma, mereka tidak cukup kuat melawan 2 robot jahat tersebut. Ted, good thinking, dude. Mungkin mereka harus membuat robot tandingan jika ingin bertarung. Excuse me, Death. Could you take us to someone who could help us? Lalu Bill dan Ted meminta bantuan Martin, apakah ia bisa membantunya? Malam lomba festival musik itu sudah semakin dekat dan mereka harus segera kembali ke dunia. Martin berkata, ia adalah pelayan, tentu saja ia akan membantu mereka berdua. I'm at your command. This way. Setelah itu, Martin membawa mereka pergi ke surga. Barangkali di sana mereka bisa mendapatkan bantuan. Welcome to heaven. Akan tetapi, untuk bisa masuk ke dalam, mereka tuh wajib tidak memiliki dosa dan hati yang bersih. Penjaga ruangan tidak memperbolehkan mereka masuk. Tidak habis akal, Bill dan Ted memanggil beberapa calon penghuni. Hey, wise dude. Mereka memukulinya lalu menyamar menggunakan pakaiannya, termasuk si malaikat maut. Come on, Death. Come on, dude. It's not fun. Setelah masuk ke dalam, ternyata mereka masih harus berurusan dengan pencatat amal sebelum akhirnya benar-benar diperbolehkan menjadi penghuni tetap. Every rose has its thorn. Every rose has a thorn. Don't I know you? No. Namun tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, yang artinya mereka itu diperbolehkan untuk masuk. Di hadapan mereka terbentang sebuah anak tangga yang sangat tinggi. Bill dan Ted menyadari bahwa mereka ini tidak pantas untuk naik ke atas. Mereka hanya ingin kembali ke dunia, namun tidak memiliki kekuatan untuk melawan robot dari masa depan. Kemudian, Bill dan Ted diberi sebuah peta, petunjuk kemana mereka harus pergi mencari bantuan. Sementara itu di dunia, Evil Bill dan Ted seenaknya menghancurkan barang-barang, seolah-olah tugas mereka tuh sudah selesai. Denomolos mengingatkan agar Evil Bill dan Ted tidak lupa pergi ke festival musik. Di sanalah tempat penentuan yang akan merubah sejarah di masa depan. Thanks, God. They melted me. Peta digital yang dibawa Bill dan Ted mengarah kepada 2 monster kecil berwarna coklat. Terlihat banyak tokoh-tokoh penting yang sudah meninggal seperti Einstein mengerubungi mereka. Mereka tertarik dengan kecerdasannya yang ternyata 2 makhluk coklat berbulu itu adalah Station. The most brilliant scientist in the entire universe. Ted kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka. Peta itu mengarah kepada Station. Mereka berharap bisa mendapatkan bantuan untuk mengalahkan robot jahat dari masa depan. Come to Earth with us and help to save 2 beautiful princesses from bad robots. Karena yang kuasa sudah memberi perintah, Station pun bersedia membantu mereka. Setelah itu, Martin mengirim mereka kembali ke dunia. Untungnya, para robot itu meninggalkan van milik mereka di sana. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh berjalan kaki ke kota. Mereka kemudian mampir ke sebuah toko elektronik.
lalu membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat robot tandingan. Tentu saja Station yang akan merakitnya, mengingat dia ini adalah ilmuwan paling cerdas di seluruh alam semesta. Di lain tempat, Evil Robot mendatangi rumah Joanna dan Elizabeth. Mereka diminta ikut ke festival musik namun menolak. Mereka merasa asing dengan Bill dan Ted lalu bertanya siapa mereka sebenarnya. Dua robot itu kemudian memperlihatkan tubuh robotnya yang membuat gadis-gadis itu pingsan. Setelah itu, dua robot akan membawa gadis-gadis itu pergi ke tempat berlangsungnya festival. Namun sebelum keluar, dering telepon berbunyi yang ternyata dari Bill dan Ted yang asli. Evil Bill heran kenapa mereka bisa kembali dari kematian. Bahkan Bill asli itu berani menantang mereka berduel, lalu meminta mereka bertemu di tempat festival musik. Sementara itu di luar, duo Station terlihat akan melakukan sesuatu. Mereka saling berdiri berjauhan, kemudian berlari saling menabrakkan diri. Dua makhluk itu ternyata melakukan fusion atau bergabung menjadi satu. Atau lebih tepatnya, dulunya Station itu hanyalah satu. Mereka sengaja membelah diri menjadi dua untuk bermain satu sama lain. Station. Setelah semua persiapan selesai, mereka segera menuju lokasi festival. Sepanjang perjalanan, Station merakit dua robot tandingan Bill dan Ted. Kemudian di tempat lomba, Evil Bill dan Ted ternyata udah sampai duluan. Mereka menggantung Joanna dan Elizabeth di atas panggung tanpa ada yang tahu bahwa mereka berdua akan berbuat kekacauan. Saat giliran mereka akan tampil, Bill dan Ted asli masuk ke ruangan. What about me? I made the wigs. Excellent work, dude. Whoa. Hold it right there. Kedatangan mereka tentu saja membuat bingung para penonton. Mereka saling memprovokasi, ketegangan pun bertambah. Bill dan Ted kemudian melihat Joanna dan Elizabeth tergantung di atas panggung. Mereka berdua menjadi marah, kemudian mengeluarkan robot yang dibuat Station. Arena festival pun semakin panas, mereka akhirnya bertarung. Robot buatan Station sangatlah kuat, lalu menghancurkan Evil Robot dengan mudahnya. Setelah itu, mereka berdua menyelamatkan Joanna dan Elizabeth. Namun, pertarungan belumlah usai. Denomolos akhirnya datang dari masa depan. Ia membajak saluran di seluruh dunia, lalu berkata bahwa masa depan akan musnah. Sebelum kepanikan orang-orang bertambah, Martin mendatanginya dari belakang, lalu mengangkat celananya. Trik yang sama saat Martin tuh dikerjai Bill dan Ted sebelumnya. Melvin. Singkat cerita, Logan datang ke TKP kemudian menangkap Denomolos. Dari balik panggung, Miss Wardo muncul memberi selamat kepada mereka berdua karena berhasil membereskan para pengacau itu. Lalu ia membuka red slating bajunya, semua penonton pun bersorak tidak sabar apa yang akan mereka lihat. Namun ternyata Miss Wardo adalah Rufus yang sedang menyamar. Rufus menyamar sejak mereka tuh mengikuti audisi. Ia melakukannya agar Bill dan Ted dapat tampil di festival ini. Rufus kemudian mempersilahkan Bill dan Ted menunjukkan kemampuan bermain musik mereka. Tapi mereka berdua ragu karena permainan mereka sangatlah buruk. Lalu Bill berkata kalau ia punya sebuah ide. Mereka berdua kemudian pergi menggunakan mesin waktu lalu muncul kembali 1 detik kemudian. Ternyata mereka tuh pergi melatih skill bermain musik mereka selama 16 bulan lamanya. Bahkan mereka tuh sudah menikah dan memiliki anak. Setelah dirasa cukup, mereka menggunakan mesin waktu itu kembali ke waktu sesaat sebelum mereka pergi. Seolah-olah mereka tuh tidak pergi kemana-mana, ya itulah hebatnya sebuah mesin waktu. Sebelum pertunjukan dimulai, Bill dan Ted memperkenalkan Martin. Dia adalah sosok paling berjasa yang telah menolong mereka selama berada di alam kematian. Tanpa si malaikat maut, mereka mungkin tidak akan pernah mendapat bantuan dan bisa kembali ke dunia. Sejak pertunjukan tersebut, karya mereka mulai terkenal di seluruh dunia yang pada akhirnya mempersatukan dunia dalam kedamaian. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film Bill dan Ted The Bogus Journey. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.